Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Dudi, ini kemudian jatuhnya Trigana Air di Papua. Apa kemudian pelajaran yang paling penting, yang paling berharga yang bisa kita ambil agar kemudian kita bisa mencegah hal ini terjadi di masa yang akan datang? Ya, kembali lagi ya. Kita jangan lupakan bahwa safety itu nomor satu. Ya, keamanan terbang itu nomor satu. Nah, itu kadang-kadang take it for granted dari kita. Ya, udah biasa, ya, udah pasti ini ya. Ya, itu tidak boleh terjadi. Dan kalau bisa juga ya, semuanya fasilitas yang ada di situ itu mesti ditingkatkan. Baik di bandaranya sendiri, di ini ya. Dan kalau bisa ada meteo itu yang ada di sana juga mesti ditingkatkan kemampuannya ya. Alat-alatnya yang lebih canggih lagi, yang bisa membaca gitu. Lebih itu ada alatnya. Dan samping itu ya juga apa, landasannya juga diperbaiki ya, gitu kan. Dan juga ada pengawasan dari otoritas yang benar-benar dilakukan. Datang di situ secara periodik. Saya nggak tahu apakah ada, ditunjuk pasti ada. Tapi yang dari Jakarta ke sana lihat itu sendiri, itu saya kira saya saksikan apa, secara periodik ada, pasti ada, tetapi ya kurang ya frekuensinya. Oke, ini kan masalah sebetulnya sudah bisa diidentifikasi seperti itu kan. Mungkin ini sebuah masalah klasik yang terus terjadi setiap tahun. Tapi apa kemudian yang menyebabkan Indonesia ini seolah mengalami kesulitan dalam menghadirkan misalnya SDM berkualitas ataupun pengawas lalu lintas penerbangan, teknologi terkini yang juga berkualitas? Karena ini kan sebetulnya untuk keamanan penerbangan itu sendiri. Ya. Apa yang membuat Indonesia masih kesulitan untuk mengadakan hal ini seperti itu? Ya ini, regulasi udah bagus ya semuanya. Tinggal ya kita mencetak juga orang-orang yang kita butuh, itu juga satu kendala. Kita sendiri belum bisa mencetak yang kita kejar apanya ini. Flying school udah banyak ya, tapi bukan flying school aja yang kita butuhkan. Tempat pelatihan kita butuh. Ya, tempat di mana teknisi juga mesti ini juga mesti ada. Nah, gitu, atau yang cetak tenaga-tenaga ETC kita mesti ada. Dan di sekarang lebih banyak yang menjamur itu flying school, jadi pilot. Tapi dari orang-orang yang lain yang kita butuhkan, tenaga-tenaga engineer-nya, segala macam itu, yang juga yang tidak kalah penting, ya ATC. Itu juga masih kita lari di tempat gitu, kalau boleh kita belum bisa kejar gitu yang kita butuhkan. Anda bisa bayangin ya, satu perusahaan, saya sebutin maaf ya, kalau saya sebutin itu Lion Air, dia pesan 230 pesawat. Dari Boeing, dia pesan dari Airbus 234, itu aja udah 500 lebih gitu, mendekati 600. Belum Garuda yang seratusan juga dia ini butuh. Nah, orang-orang ini di mana? Siapa? Ya, belum ada yang kita kejar apa satu apa crash program yang bisa cepat-cepat kita butuhkan ini ada, available. Oke. Pada dunia penerbangan Indonesia ini perkembangannya luar biasa sekali, menjadi sorotan dunia internasional ya. Artinya apakah kemudian dengan segala keterbatasan, fasilitas, teknologi, SDM, target zero accident seperti apa Pak? Itu mustahil atau bagaimana ini? Ya, realistis atau tidak? Kalau bilang zero accident memang sulit ya, ini 100% ya. Pasti mendekati ya, zero accident. Ya kembali lagi, semuanya itu sesuai dengan prosedur yang internasional yang kita itu kan, bagaimana penerbang itu tidak terlepas dari international law. Ya, nah kita mesti penuhi. Ya, kalau bisa kita keluar dari kategori 2, itu sudah sangat baik sekali. Tapi sekarang udah berapa? Sejak tahun 2007. Sampai sekarang kita masih lari di tempat. Apa artinya? Ya ada kekurangan dari kita. Ya, dari kita sendiri. Ya, di sini kita sendiri adalah regulator. Nah Pak, untuk industri penerbangan perintis sendiri, selama ini kan memang untuk jalur darat kan kita belum masih kemudian belum bisa mengakomodir keinginan dari warga untuk beraktivitas dari satu pulau ke pulau, apalagi Indonesia negara kepulauan ya, seperti tadi dikatakan kan. Ini apakah sebetulnya Indonesia memiliki rencana jangka menengah, jangka panjang, bagaimana kemudian mengelola ataupun mengembangkan industri penerbangan perintis di Indonesia itu sendiri? Ya ini kembali lagi, saya juga dari segi satu segi juga senang dari arti lain kita punya industri udah membuat satu pesawat untuk Indonesia dalam arti cocok untuk Indonesia ya 219 yang sedang dikembangkan. Itu salah satu ya usaha kita untuk memenuhi
yang tadi Anda sebutin, perintis itu, ya, di mana-mana ini pesawat bisa dipakai gitu. Itu juga satu yang membedakan. Tapi ini pesawat kan sedang dibuat, diproduksi. Dalam waktu dekat, kalau nggak salah Oktober, dia akan terbang perdana. Itu salah satu langkah yang bagus. Ya. Jadi kita tidak perlu datangin pesawat dari ini dan cocok untuk kita punya pesawat ini negara kita. Sehingga kalau ada banyak ini ya, saya kira itu penerbangan klinis kita sangat butuhkan karena itu jembatan udara dan ada beberapa tempat baik itu di Jawa sendiri juga kita butuhkan juga di Sumatera apalagi di Indonesia bagian timur. Itu tidak ada lain ya pesawat-pesawat yang perintis ini. Oke, artinya memang pemerintah kemudian harus juga memasukkan modernisasi bandara di perintis, di jalur-jalur perintis, teknologinya untuk menjadikan prioritas pembangunan juga seperti itu ya Pak ya. Saya lihat juga seperti di Burau itu di Kalimantan ya. Saya juga kaget lihatnya, udah banyak perubahan di situ. Tapi itu Burau salah satu aja, masih banyak ratusan lagi yang kita butuhkan. Ya, kita harapkan bencana yang terjadi di Trigana ini di Papua terutama ini adalah yang terakhir kalinya ya Pak ya. Kita mudah-mudahan tidak lagi mendengar adanya insiden apapun lagi mengenai moda transportasi udara. Saya harapin juga ada mukjizat yang Allah buat. Ya ada yang Selamat seperti itu. Kita harapkan yang terbaik juga Pak, seperti itu. Pak Dudi, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam dialog pagi ini. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi.